dan pemain sinetron Ussy Sulistyawati punya cara unik untuk lari dari kepenatan kerja. Ussy pergi ke kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat. Uniknya di kawasan wisata yang berhawa sejuk ini, Ussy tidak bersantai. Ussy justru menjalankan aktivitas pemacu adrenalin, mulai dari naik turun bukit hingga melayang di udara. Lantas apa sajakah yang dilakukan oleh kekasih Andhika Pratama ini? Dan mengapa Ussy tidak mengajak Andhika untuk berpelesir ke kawasan Puncak? Ussy Sulistyawati ternyata punya nyali terbang tinggi. Buktinya, Kamis pagi kemarin, penyanyi kelahiran Jakarta 30 Juli 29 tahun lalu itu pergi ke kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Tanpa ditemani sang kekasih hati Andhika Pratama, ia pun menunjukkan keberaniannya bermain para layang. Di atas bukit berhampar perkebunan teh, tim Cek dan Dicek berhasil merekam detik-detik petualangan Ussy mengarungi udara. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Nah ini harusnya nih, yang kayaknya. Ya, pada saat lari, pegang di sini. Saat lari begini? Ya, terus? Jalan terus, sudah terbang. Bapak di belakang saya kan? Iya. Terus? Sudah terbang, langsung duduk. Duduk. Terus? Saat lari nggak boleh duduk dulu. Terus, terus. Terus turunan terbang gimana? Kenapa? Bapak yang turun kan? Iya, nanti sampai terbang. Nggak kan, kan prinsipnya kan ladies first, jadi lu duluan. Pemirsa, doakan aku akan melayang sekarang. Melayang, melayang. Dibantu seorang instruktur, janda beranak satu ini bersiap melakoni petualangan barunya. Kencangnya terpaan angin tidak membuat pelantun tembang klik ini takut. Sebaliknya, ia malah tak sabar untuk segera mengendarai gantole. Dan lihatlah bagaimana ekspresi Ussy saat tubuhnya melayang di udara. Adi, awas, adi. Ya. Oke, lari, lari. Lari. Selamat, tidak terjadi apa-apa, pokoknya enak, mantap. Tidak hanya main gantole, Ussy ternyata juga mencoba mengayuh sepeda gunung alias mountain bike. Di tengah-tengah hamparan perkebunan teh, pelantun tembang klik ini mengayuh sepeda dengan kecepatan tinggi. Sesekali ia meliukkan tubuh, menghindari batu berserak. Namun jalan berbukit yang naik turun tak urung membuatnya terengah-engah. Yes. Takut kepleset, kalau kepleset, aduh. Udah tidak berani gitu, tenang aja. Tapi di sana seru banget, becek-becek. Terus, licin jalanannya. Mungkin karena belum terbiasa dan bekas hujan kali ya. Kalau saja Andhika tak sibuk, ingin rasanya Ussy terbang gantole dan bersepeda bersama sang kekasih hati. Tapi apa daya, Andhika punya jadwal padat karena pada saat yang sama justru tengah tampil di layar kaca. Namun Ussy merasa puas dengan petualangannya itu. Apalagi saat bisa mengudara bak burung elang, ia merasa menemukan ketakjuban tersendiri. Begitu pula dengan bersepeda, Ussy justru merasa tubuhnya kian bugar. Kalau boleh tahu, kenikmatan apa sih yang Ussy rasakan saat berada di udara dan bersepeda tadi? Kadang-kadang olahraga ekstrim itu kan aku butuh buat menilai sampai di mana jantungku kuat. Kayak bungee jumping gitu-gitu kan. Aku juga pernah nyoba, tapi memang ya sekali aja gitu. Jadi sebenarnya sih boleh juga sih buat melatih mental. Kalau aku sih sebenarnya lebih tertarik ke naik sepeda tadi, karena tadi aku nanya ke orang sini, kalau setiap weekend tuh juga rame 100-200 sepeda di sini. Jadi kan aku pikir memang ini salah satu permainan yang seru. Orang-orang juga lagi pada senang naik sepeda. Jadi aku pengen balik lagi sih. Ku cinta hijaunya alam.